Allah. Ini ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah di Masjidil Haram sana, mereka terjebak di dalam badai ini ya. Ini ya. Ini ya. Ini ya, badai seperti ini ya. Ini Allah Akbar. Ya Allah, pintunya Masawi hancur. Aduh, pintu gerbangnya Masawi hancur tuh. Ke bawah angin jebol itu. Aduh, lupa tadi nggak bulan Agustus ya. Kota Mekah ini kembali terjadi hujan deras ya, bahkan tadi angin besar ya. Dan tentu saja kalau hujan seperti ini di jalan raya besar sana terjadi banjir ya. Dan ini pintu rumahnya Masawi jebol nih ya. Ini bukan hoax. Ini Masawi harus ngundang bengkel untuk memperbaiki ya. Ini ya, ditendang angin tadi ya. Ini jebol ini seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya. Saat ini saya berada di rumah ya, di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Dan di video kali ini saya akan berbagi suasana kota ini menjelang hujan ya, di bulan akhir bulan Agustus 2024. Nah, ini saya berada di rumah dan ini waktu Mekah hampir jam 5:30 sore ya, atau menjelang maghrib. Kota Mekah di bulan Agustus ini ya, hampir satu bulan penuh ini seperti musim hujan ya. Kalau kita berada di Indonesia atau di Malaysia, ini musim hujannya Indonesia atau Malaysia. Jadi hampir satu minggu itu ada hujannya. Bahkan beberapa hari terakhir ini terjadi hujan deras ya, mendung dan hujan deras ya. Tiap hari itu mendung ya. Ini suasananya ini, oh ini petirnya ya. Ini sudah mau hujan ini ya. Ini kondisinya sudah memulai hujan ya. Mendung tebal, kemudian petir menyambar-nyambar, angin kencang, dan sudah mulai hujan gerimis ini ya. Hujan gerimis, kameranya ketetesan air. Oke, Sita sambil berbagi di dalam aja ya, karena di luar ini hujannya sudah mulai tampak membasahi lantai ini ya. Saya berada di rumah sendirian, tidak ada orang, dan ini anginnya ya, kencang banget. Ini pelepah kurma berjatuhan ya ini ya. Jadi yang saya mau infokan kali ini adalah ketika di akhir bulan Agustus ini ya, kota Mekah semakin banyak hujannya. Kalau mendung itu sudah tiap hari ya, mendung itu. Tapi hari ini hujan ya, hujan deras seperti ini ya kondisinya. Nah, ini seperti ini ya. Kota Mekah seperti ini. Ini semakin deras ini ya. Semakin deras, kita nyutingnya dari sini aja. Ini suara petir menggelegar ya di langit kota Mekah ya. Ini sudah mulai besar ya, sudah mulai besar ya gerimisnya. Sudah mulai tampak hujan deras nih ya. Masawi menunggu hujan ya. Ini ya, kita berbagi ya suasana hujan di kota Mekah. Biasanya kalau hujan di kota Mekah biasanya satu jam aja banjir ya. Ini suara petir, suara petirnya menggelegar ini ya. Suara petir menggelegar ini ya. Dan hujan sudah mulai deras ya. Ini sudah mulai deras ini. Nah, ini sudah mulai deras ya. Allahu Akbar. Biasanya sih kalau hujannya seperti ini
setengah jam saja Kota Makkah itu banjir ya, setengah jam saja. Ini ya kondisinya, ini saya di depan rumah ini, ada pohon kurma yang waktunya panen ya. Jadi di next video nanti akan panen kurma Mas Awi ya. Jadi panen kurma terakhir ya. Allahu Akbar. Ini sudah deras ini hujannya ya. Wow, hujan angin ini guys. Masya Allah ya Allah. Ini hujannya hujan kabut ini. Ini hujan kabut ini ya. Hujan angin ya, ya Allah. Ini bagaimana ini para tamu-tamu Allah yang ada di Masjidil Haram sana ya. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan ya. Ini ya, sudah mulai deras ini hujannya. Ini hujan deras ini. Allah Akbar, ini angin ya. Sudah mulai angin ini ya. Ini hujannya angin kabut ini. Allah Akbar. Ini ya, hujan kabut. Oh, apa? Allah Akbar, petirnya menggelegar-gelegar ya. Ini ya sekali lagi ya, hujan di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah ini di akhir bulan Agustus, Masya Allah nih ya, hujan semakin banyak. Dan di bulan Agustus ini seperti musim hujannya di Indonesia atau Malaysia, tapi di hari ini ya anginnya kencang ini ya Allah. Ini anginnya kencang ini ya. Ini Mas Awi nggak mau ke sana ya, karena nanti basah kuyup. Ini cukup berbagi dari tempat ini ya, dari namanya ini di pintu masuk ini ya, pintu masuknya rumahnya orang Arab ya di sini. Ini sudah mulai banjir masuk ke sini ya. Ini nah, anginnya kencang ya. Allah Akbar, ini sudah mulai kencang ya. Ini Allah Akbar ini ya, hujan di Kota Mekah nih. Ini Mas Awi nggak berani keluar ya, karena hujannya kencang, angin. Allah Akbar. Jadi Mas Awi ini untuk sementara ini hanya berbagi di depan rumah ya, karena hujannya sangat deras banget. Jadi petirnya menyambar-nyambar ya. Allah Akbar ini. Coba Mas Awi mau ke sana ya, melihat di rumah sebelah sana ya. Allah Akbar, sudah mulai gelap ini. Ini ya hujannya ini deras banget ya. Ini termasuk deras. Sudah mulai banjirnya. Hujannya deras banget ini ya Allah. Mas Awi tidak punya payung. Coba Mas Awi mau ke sana ya. Mas Awi main hujan-hujan guys. Ini ya. Ini ya. Mas Awi main hujan-hujan. Ini ya, sudah mulai banjir ini. Kita lihat bawah nih. Ini. Kalau hujan ini ya, Kota Mekah nih. Ini mobilnya Mas Awi parkir sini ya, sendirian. Ah, ini rumahnya Mas Awi kebanjiran ini guys. Kota Mekah banjir, rumahnya Mas Awi kebanjiran ini. Wah, ini airnya udah kemana-mana ini. Tuh, ini belakang rumahnya Mas Awi banjir ini guys. Kita lihat ke sana ya. Ini banjir ini yo. Allah, ini ya. Rumahnya Mas Awi banjir guys. Bawa payung dulu. Hah, ini ya. Ini menunjukkan bahwa hujannya deras ini ya. Ini belakang rumahnya Mas Awi banjir ini ya. Nah, ini pasti nanti banjir lagi ya. Jadi jalan Kota Mekah banjir lagi ini ya. Ini ya.
Ini banjir ini. Belakang rumahnya orang Arab guys, seperti ini. Ini ketika banjir, jadi Mas Sawi ini ngontrol rumahnya ya, kalau terjadi apa-apa banjir ya. Ini ya rumahnya Mas Sawi banjir guys. Ini sudah mulai banjir. Anginnya kencang banget. Ya Allah, anginnya kencang banget. Ya Allah, badai ya. Ya Allah, anginnya kencang. Kencang banget ya Allah. Angin badai ini. Ini hujan badai ini. Ya Allah, Kota Mekah hujan badai ini. Allah Akbar, ini hujan badai. Tuh. Ya Allah, hujan badai ya Allah. Ya Allah, pintunya Mas Awi hancur. Aduh, pintu gerbangnya Mas Awi hancur tuh. Ke bawah angin jebol itu. Aduh, lupa tadi nggak saya naikin ya. Aduh, ya Allah. Ini ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah di Masjidil Haram sana, mereka terjebak di dalam bagian ini ya. Ini ya. Ini ya, badai seperti ini ya. Ini Allah Akbar ini ya. Kota Mekah badai seperti ini ya. Allah Akbar ini ya. Memang ini terjadi, terus terangnya terjadi badai ya. Ini lihat pelepah kurmanya Mas Sawi. Ini di bawah badai. Ini berjatuhan ini ya. Dan pintu garasinya jebol ya, karena kena itu, kena badai ya, kena angin ya. Kita cek ya. Ini kita cek ya. Ini Allah Akbar ini ya. Ini apa, pelepah kurmanya bawa angin, kemudian ini garasinya jebol ini ya Mas Sawi ini ya, garasinya Mas Sawi ini, pintu garasinya Mas Sawi jebol ini ya, bawa angin ya. Ini ya. Allah Akbar ini. Jadi Pak, kita intip keluar ya, kita intip keluar. Ini kondisi rumahnya Mas Sawi ya. Intip keluar, dipastikan di luar sudah banjir ini ya. Ini kondisi di luar seperti ini ya. Ini sudah mulai banjir. Nanti kita sambung lagi ya. Ini kondisi di luar, ini seperti ini ya. Ini kondisi di luar seperti ini ya. Di Kota Mekah nih, di akhir bulan Agustus ini ya. Ini. Coba kita bergeser ke sana sedikit berbagi ya. Ini ya, Kota Suci Mekah Al-Mukarramah ya, di akhir bulan Agustus ini terjadi banjir ya, hujan deras. Tadi terjadi badai ya, sebentar, tapi alhamdulillah cuma sebentar ya. Tempat menjebolkan pintu garasinya Mas Sawi ya. Nah, ini sudah mulai banjir ini ya. Ini sudah mulai banjir ya. Allah Akbar ini. Mulai banjir di depan rumahnya Mas Sawi. Mulai banjir nih ya. Nah, di depan rumahnya Mas Sawi nih ya. Kita makanya banjir nih. Nah, ini. Itu motornya kebanjiran tuh ya. Ini ya. Sudah mulai banjir ya di depan rumahnya Mas Sawi nih ya. Ini Mas Sawi untuk sementara nih ya. Ini berbagi
di depan rumah ya. Allah Akbar, kondisinya sudah mulai banjir di Tanah Suci Mekah Al Mukarromah. Nanti kita lihat juga ya di jalan luar ini ya kondisinya ya. Allah Akbar ini ya. Sekali lagi ya, ini di akhir bulan Agustus, kota Mekah ini kembali terjadi hujan deras ya, bahkan tadi angin besar ya. Dan tentu saja kalau hujan seperti ini di jalan raya besar sana terjadi banjir ya. Dan ini pintu rumahnya Mas Sawi jebol nih ya. Ini bukan hoax. Ini Mas Sawi harus ngundang bengkel untuk memperbaiki ya. Ini ya, ditendang angin tadi ya. Ini jebol ini seperti ini ya. Jebol seperti ini ya. Rumahnya Mas Sawi jebol seperti ini. Kena angin bah tadi ya. Ini kondisi di depan rumahnya Mas Sawi ya. Sudah mulai banjir ya. Dan ini hujan masih berlangsung. Dan kita doakan saja sekali lagi para tamu-tamu yang ada di sekitar Masjid Silarom sana, mudah-mudahan mereka selamat ya, tidak melakukan aktivitas di luaran ya. Kalau hujan seperti ini melakukan aktivitas di luar sangat berbahaya ya. Apalagi terjadi banjir. Di sini kalau banjir airnya kencang banget dan bisa menyeret orang masuk ke gorong-gorong ya. Berbahayanya seperti itu di sini sih. Oke, nanti kita sambung lagi ya untuk melihat di luaran ya. Biasanya di luaran juga terjadi banjir lagi ya di kota Mekah ini ya. Ini ya, pelepah semuanya berjatuhan ini ya. Ini sudah mulai banjir ini ya. Nah, ini pelepah kurmanya berjatuhan. Alhamdulillah ini tanpa saya jatuhin, jatuh sendiri ini, tinggal buang ini nanti. Ini kondisinya di rumahnya Mas Sawi ya. Ini kebanjiran ini, rumahnya Mas Sawi banjir ini ya. Di rumahnya Mas Sawi kota Mekah banjir. Pintu garasinya jebol itu. Aduh, gimana ini nanti? Ini ya, kita cek rumah sana ya. Rumah sebelah apakah aman? Ini ya, berantakan dibawa angin. Aduh, banjir ya. Of course ini banjir ya. Ini of course ini banjir seperti ini ya. Ini banjir seperti ini, ya Allah. Airnya seperti ini ya. Ini ya. Kalau banjir seperti ini kita Mekah tahun ini. Ini di sini. Ini rumah sebelah ini seperti ini kondisinya ya. Ini juga banjir ini. Oke, aman di sini. Enggak ada yang tumbang ya pohon-pohonnya. Di sini enggak ada yang tumbang ya. Aman. Di sini dijamin aman di sini. Nah, enggak ada yang tumbang, aman ya. Oke, ini. Oke, dan sekian tayang kali ini ya. Nanti kita sambung lagi nih di video berikutnya tentang kota Mekah yang mungkin saat ini terjadi banjirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.